Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak D. Sumarso. Jadi pada video kali ini Pak D. sekedar nge-vlog proses pembuatan sumur dengan menggunakan cincin dari gorong-gorong. Jadi tadi secara tidak sengaja Pak D. sedang berjalan, Pak D. lewat di tempat ini, dan kebetulan sekali kawan Pak D. ini yang sedang membuat sumur ini. Jadi sekali lagi video ini bukan tutorial, sama sekali bukan video tutorial, tapi hanya sekedar video vlog. Geser, digeser miring. Jadi proses pembuatan sumur dengan cincin dari gorong-gorong yang dilakukan oleh kawan Pak D ini. Nah, bagaimana prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga video ini bisa menghibur dan menginspirasi. Jadi silakan beri tanggapan masing-masing tentang prosesnya ini di kolom komentar. Cabutlah kayunya tuh. Buang kayu tuh. Nah, dah aman itu. Linggisnya aja diputar. Iya. Linggisnya dimainkan. Geser, geser. Iya, kebanyakan. Hah? Banyakan. Kurang sini. Hup. Sip. Mantap. Biar turun ikut dulu cuman bang. Hmm? Caranya? Apa? Biar turun dulu. Terus aja gali dulu aja kamu. Gali tengahnya dulu. Hah? Gali tengahnya dulu.
sebenarnya ke warung jadi terjadi. Ini ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Apa mau digerak? Ya ini mau turun ke barikit. Kikis lah. Hah? Kikis aja. Udah ada bolong bawah nih. Hah? Langgantung? Kurang berarti kurang. Sebelah sini berarti kurang. Mana? Sini. Nih. Kalau ini turun nanti turun duluan ini. Tidak. Yang penting yang dibuntut tuh jangan. Nih. Nah, ya, terus. Enggak apa-apa, sambil geser dia. Kan pelan-pelan turunnya. Dadah, itu lah bisa tuh, kikis lah. Kikis lah, kanan kiri, keliling. Kikis boleh kiri, kikis jalo. Hah? Udah keliling? Nyangkut berarti itu. Bawa sendiri nyangkut itu. Nyangkut di kayu mungkin. Iya, bawa sendiri, coba dicek. Jangan dikenjot biar turun normal dia. Dikikis baik. Dalemin lagi, tidak apa-apa. Ngikisnya. Udah dalam kaliannya ya. Sebelah sini. Sebelah sini dikali. Dikikis. Nah sebelah sini kan tidak turun. Ini gantung sini. Hah? Gantung sini. Oh geser ke situ pakai linggis. Hah? Geser. Digeser pakai linggis. Yang gantung nomor terakhir. Iya. Oh geser weh, geser weh. Jangan dipaksa, geser. Geser ke situ. Nah dalam tungkit masukkan ke situ. Tempat yang kena semen tadi. Masukin cucuk. Nah, dorong ke sana. Terus. Ini. Kalau gancurnya apa ya? Ini kan gancur kuat ya. Iya, dia tuh sini belum turun nyangkut ini nih. Ini nyangkut segini. Bukan di sini nyangkut. Di atas nih. Heeh. Nyangkut ini nah, budak kecil tuh kan puing-puing ini.
kau masuk kan tu tadi? Tuh. Ya untuk lewat-lewat lah. Kau kamu kecil, pio dia sana lewat pio. Rotor-rotor, cuci tangan, cuci kaki sana. Mending itu aja digeser, tak apa-apa. Dia lari ke sana dikit, tak apa-apa. Ini kan berlebih ini sambungannya ini. Hah? Habisnya naik ke sebuah lagi turun. Mungkin. Ya. Kalau menurut aku geser aja, geser ke situ. Ditung-tung ke sambil jalan gini nah dek 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 dek. Hah? Dia tuh dalamnya rene, hah? Ini rene yang cukup-cukup kono. Ya ora. 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 Yang atas geser ke sana nanti. Iya benar. Di sini tadi itu kan gini nah, sambungannya yang di sini kan. Ah, macam ini nah. Seharusnya kan macam ini kan. Nah, dia tadi gini. Memang tidak sama ini, dalamnya itu tidak sama diameternya itu. Ke atas, benar ke atas dia. Jangan dengar ke bawah. Ke atas sambil geser. Tek 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 itu ya, tek 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 tek. Dikit dikit aja. Nah, yang penting yang geser situ. Pelan-pelan sampai ngeduk nian. Pelan nih, pecah bro. Pecah ngeduk nian. Gantinya dong. Bukan, kalau gantinya udah puluh. Naikkannya lagi, repot. Berat itu naikkannya. Walaupun udah dipecahin. Dah, man itu lah berubah arahnya. Udah, udah. Lah berubah arahnya. Apa namanya? Bangasnya tuh.